Guys, pada Jumat sore ini saya berada di Jalan Medang Kamuran atau di utara Candi. Akan saya perlihatkan suasana Jumat sore ini di sini. Arus lalu lintas belum begitu ramai pada sore ini. Tetapi beberapa saat kemudian biasanya ramai. Depan saya ada sobat angkringan. Saya akan berbincang-bincang dengan ownernya. Apa kabar Mbak Yu? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Usaha begini kayaknya belum lama ya? Ya, semenjak pandemi ini aja, Pak. Semenjak pandemi, ya. Iya, pokoknya kerja apa saja diniatin apa? Ada supaya barokah ya. Iya Pak. Iya. Maaf, namanya Mbak siapa? Indar. Mbak Indar. Iya. Oh iya. Tapi bukan Mbak Indar Parawangsa. Ya. Ini jam berapa sih biasanya buka gitu? Saya jam 4:30 Pak. 4:30. Iya. 4:30 sampai jam, karena PPKM sampai jam 10-an ya. Totalnya kan sampai jam 8. Iya, kalau pas PPKM sampai jam 8 sampai jam 9. Iya. Cuma sekarang udah sampai malam nggak apa-apa. Iya, ya ada pelonggaran itu ya. Ya karena namanya orang cari rezeki, masa dihambat-hambat ya. Kan kasihan apa pengusaha mikro, pedagang mikro itu kan. Semoga laris manis ya, Mbak Yu ya. Amin ya. Kalau nggak salah, ini apa Lotus bukan ya? Iya, oh, Lotus ya? Iya. Oh, Lotus itu ownernya kan sobat saya Priyono Priyoto itu kembar ya. Atau mungkin barangkali jenengan masih kerabat atau nyonyanya atau bukan ya? Bukan Pak. Oh, saya pikir karena saya sudah lama banget nggak ketemu sama sobat saya ya. Kalau si Jack itu sering ketemu saya. Oke, viewer, saat ini saya masih berada di Jalan Medang Kamulan ya. Suasana di sini ya cukup sejuk. Dan tampak di sini ada seseorang sedang menunggu. Bisa ngobrol sebentar, Mbak? Apa kabar? Selamat sore. Dari mana datang? Saya dari Borobudur aja, Pak. Oh, dari Borobudur lokal saja ya. Ini di sini cuma muter-muter gitu, cari kulineran mungkin ya. Iya. Nunggu teman mungkin ini. Iya. Nah, ini kalau menyikapi apa pandemi sekarang ini ya, PPKM itu nggak masalah. Yang penting. Masalah sebenarnya apa? Oh iya, jelas lah ya. Ya begitu. Tapi mau bagaimana lagi? Yang penting tetap pakai apa? Masker itu ya. Iya, yang ya happy-happy saja lah, jangan jadi beban pikiran ya kan. Ya. Namanya Mbak siapa? Lia, Pak. Hah? Lia. Oh iya. Oh iya. Oke, pokoknya jaga kesehatan, jaga stamina, tetap ikuti prokes ya. Iya, Pak. Oke. Ya, karena memakai masker sampai sekarang dan waktu-waktu ke depan itu masih sangat penting. Itu saja liputan singkat dari Jalan Medang Kamulan, Utara Candi, Borobudur. Salam sehat.